Nah, jadi setelah proses panjang ini hasil jadinya ini sudah dihaluskan ya. Dan juga untuk siku-sikunya sudah diprofil. Oh, untuk teman-teman yang mau tanya ukuran skemanya nanti akan saya buatkan video selanjutnya. Jadi ini durasinya terlalu panjang, nanti akan saya buatkan sendiri untuk ukuran skemanya. Dan ini untuk dalamnya, itu di dalam ada kabel karena di belakang ini sudah ada power teman-teman. Power mobil yang ini nantinya akan dibuat aktifan ya. Nanti akan saya review untuk hasil jadinya di video selanjutnya. Dan ini ada tutupnya. Bentar saya pasang dulu untuk tutupnya. Nah, ini ditutup seperti ini ya. Jadi ini box subwoofer bandpass. Untuk yang mau tahu suaranya dan ukuran skemanya bisa ditunggu untuk video selanjutnya. Ini durasi terlalu panjang. Dan sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.